Penyanyi dangdut sensasi Baby Shima merasakan kesian kepada Abang Bas yang telah ditahan oleh pihak polis susulan kontennya memaparkan murid sekolah di dalam bas dengan caption yang tidak sesuai. Menurut Baby Shima atau nama penuhnya Nur Ashima Ramli, dia bersimpati dengan nasib yang menimpa individu berkenaan yang ditahan atas penularan konten dimuat naik di media sosial. Shima berkata, dia nampak keikhlasan yang dilakukan oleh pemandu bas berkenaan dan dilihat melayan kanak-kanak di dalam video berkenaan seperti adik kandung. Cuma nak cakap kesian Abang Bas, dia nampak ikhlas sayang budak-budak tu macam adik-adik dia, komen Baby Shima pada sebuah hantaran di TikTok. Komen yang ditinggalkan oleh penyanyi berusia 31 tahun itu mengundang perhatian dan menimbulkan pelbagai reaksi dalam kalangan warganet. Terdapat segelintir warganet turut sependapat dengan komen yang ditinggalkan oleh pelantun lagu Pura-Pura Bujang itu. Terdahulu tular di media sosial tangkapan layar beberapa video pemandu bas menyentuh bibir, mengusap kepala dan membetulkan tudung murid sekolah yang berada di dalam bas dipandu olehnya. Perkara tersebut membuatkan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Hajah Nancy Shukri tampil bersuara menegaskan bahawa tindakan tersebut tidak boleh dinormalisasikan dan segera meminta pihak JPKK membuat laporan polis. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.